Melainkan kalau dia pergi cara salah. Mana? Nur Muhammad ni bukan makhluk yang pertama, tapi zat Allah yang terbit daripada zat Allah. Nur daripada zat Allah yang terpancar keluar, jadilah nur yang dinamakan Muhammad. Ada juga akidah batiniah sesat tu. Karena berpegang dengan kaedah falasifah, al-wahid la yasduru anhu illa wahid. Benda yang satu tu tidak akan terbit keluar melainkan satu juga. Maka Allah satu tak? Satu. Maka tak akan keluar daripada diri Allah melainkan kena keluar benda yang satu juga. Maka yang keluar tu ialah nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah qadim, qadim. Nur Muhammad pun qadim. Hak ni sesat lagi kape siapa i'tikad lagu tu. Ingat dah. Pula kita jadi cepat-cepat menuduh orang Islam dengan syirik, jangan. Ini pun perkara hak dibimbang oleh Nabi SAW juga. Nah, inna akhafa akhwafakum, sesungguhnya perkara yang paling juga aku takut berlaku pada kamu, rajulun yaqra'un al-Quran, seorang yang membaca Al-Quran, hatta ru'yat alaihi bahjatu, sehingga wajahnya bercahaya dengan cahaya Quran. Tetapi dia ja'a ila qaumil muslimina bi sayfihi, dia datang kepada orang Islam dengan pedangnya. Dengan pedang itu orang panggil, dia panggil apa? Apa dia panggil, cakap dengan secara majas. Bukan mari dengan pedang sungguh. Nah. Dia panggil min itlaqil sebut ke orang panggil pedang. Tapi naknya ialah kelakuan yang berlaku dengan sebab pegang pedang itu, iaitu menghalal, istihlalud dam, nak menghalalkan darah. Ja'a ila qaumil muslimin nabi saifih, dia datang dengan kepada kaum muslimin dengan pedang. Apa yang dia naknya? Bukan dia nak, kalau mari dengan pedang tu tak boleh nyanyo gitu. Orang nak jual pedang, nak jual keris ke apa, ha ni bahaya ni, nabi bimbang ni. Nah, mana datang dengan pedang tu, mana isyarat kepada istihlalud dam, nak menghalalkan darah Islam. Faqala asyraktum, lalu dia kata kepada orang Islam, kalian musyrik. Itu kita ni musyrik lah. Sudah. Ini pun bahaya juga. Ancaman akidah juga. Apa? Cepat menuduh umat Islam dengan musyrik. Selawat tafrijiyah ke, selawat syifat, syirik selalu. Kita duduk baca zanji apa semua tu. Duduk selawat qiyam, mahalul qiyam. A'limu sirri wa akhfa. Dia kata, Nabi mengetahui kau-kau rahsia syirik dan ni letak sifat Tuhan ke Nabi. Padahalnya itu cerita tentang Tuhan. Dalilnya mana? Alimu sirri wa akhfa mustajibu da'awati rabbi irhamna jami'a bi jami'in salihah di hati. Dia pergi putar belik, dia kata, tengok. Fofok duduk sambut makhluk, duduk-duduk bangkia. Alimu sirri wa akhfa. Dia kata Nabi ini mengetahui perkara-perkara yang khafi, perkara-perkara yang halus tersembunyi. Dia letak sifat Tuhan ke Nabi. Musyrik orang yang sambut makhluk. Sudah. Ada juga fuak-fuak lagi tu. Tapi lah ni berkurangan dah sikit. Karena pembesar-pembesar mereka pun agak sedar dah. Dia lama duk marah orang sambut makhluk. Lala sekali, dia pun sambut juga dah zaman lah ni. Cuma dia tak letak maulidur rasul. Dia letak zikrar rasul. Terbaru lah ni. Kalau pergi di negeri Perlis tu, dia tak ada maulidur rasul, dia zikrar rasul. Hatullah itu sebenarnya. Ia sama dengan 50 sen. Orang Kelantan panggil sama, orang KL pun panggil 50 sen. Pertuduk balah, sama ni. 50 sen sama. 50 sen. Hatullah apa ni? Maulidur rasul, zikrar rasul, hatullah. Sebab apa hatullah? Sebab zikra tu artinya, apa makna zikra? Memperingati, yakni orang panggil apa? Dia panggil ihtifalus sanawi. Sambutan tahunan. Itu makna zikra. Buka je kamu. Tak jaya. Zikra memperingati tahu mana? Ihtifalus sanawi. Memperingati secara tahunan. Sebab tu tak ada bulan lain zikra rasul, hanya Rabiul Awal dia zikra rasul. Apa zikra rasul? Zikra maulidir rasul, dia hazah mudah situ. Ni memperingati kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita duk sambut maulidur rasul ni kenapa?
Kan nak ingat ke Rasul? Hak tu lah juga. Nah. Sebab apa kita sambut Maulidur Rasul? Sebab zikrur Rasul. Dia sebab apa buat zikrur Rasul? Sebab bulan ni Maulidur Rasul. Hak tu lah gi pi mai tentu juga. Nah. Dulu balah benar eh. Lah ni alhamdulillah selalu pakak duk gubah dah sikit-sikit. Nah. Tapi ada lagi hak keras-keras pun. Tak leh. Syirik apa semua ni. Nah, dan mau baca zanji ke apa tu akidah Syiah. Oh, akidah Syiah. Mana? Wa usalli wa usallimu ala nuril mausufi bitaqaddumi wal awwaliyah. Aku selawat dan aku ucap salam ke atas cahaya yang disifatkan dengan terdahulu dan perawalan keawalan. Ah, dia kata tengok. Ini Ja'far Barzanji ni, mufti mazhab Syafi'i di Madinah Al-Munawwarah. Rupa-rupanya akidahnya Syiah sebab iktikad awal kejadian Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ha. Ya gini. Pegangan awal kejadian ni bukanlah usul akidah. Ya tak ada dalam kubur ke atas pada masyarakat akan ditanya, apa makhluk mula-mula dijadikan? Tak ada lah gitu. Ya, kau tanya soalannya, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka wa ma imamuka wa man hadzal rajulu, ada siapakah laki-laki ini dibuat rupa tamsil Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa laki-laki ini? Nah, kalau orang tak mengaji kena lah, siapa pula orang ni lepuk nak kata situ kau makan laki siapa pula hak tu tanya. Adapun makhluk mula-mula kau gapo itu tak ayah. Maka sebab tu tak termasuk dalam usul akidah. Dia panggil, kalau masuk pun dalam perbincangan akidah, furu'ul aqaid, cabang-cabang di dalam pegangan. Maka berlaku ikhtilaf ulama. Ada ulama yang berpegang air makhluk yang mula-mula dijadi. Ada yang berpegang dengan arsyur rahman, arash. Ada yang berpegang dengan qalam. Ada yang berpegang luhil mahfuz. Nah, papai tempat hak duk tulis segala qada qadar, nah qada mu'allaq dia panggil. Nah, ha tu dia panggil khilaf di kalangan ulama, dan banyak juga ulama yang berpegang awal kejadian Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana dalil Quran? Tak ada. Memang bukan akidah, tak ada. Kalau tentang Nabi tu cahaya tu ada. Laqad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin. Sesungguhnya telah datang daripada Allah tu cahaya, iaitu Nabi Muhammad, wa kitabum mubin, iaitu Al-Quran. Ha. Hal tu ada. Tapi awal kejadian tu Nur Muhammad tu tak ada. Lepas tu dalam hadis, di dalam hadis secara soreh pun tidak ada yang sahih. Hanya ada hadis, tapi hadis tu boleh sepakat sekalian ulama hadis muhaddisin, hadis tersebut maudhu'un, maudhu', iaitu hadis yang didakwa ada di dalam kitab Musannaf Abdul Razzaq, iaitu daripada Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Dia tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhbirni an awwali syai'in khalaqahu Allahu qabla al-asya'. Nah, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, akhbirni, khabarkan kepada aku, an awwali syai'in, tentang sesuatu apakah, nah, an awwali syai'in khalaqahu Allah, menjadilah oleh Allah taala akan dia, qablal asya', sebelum menjadi oleh Allah akan sekalian yang lain, makhluk-makhluk yang lain. Lalu Nabi jawabnya, awwalu ma khalaqallah nuru nabiyyika ya Jabir, awal-awal makhluk dijadikan oleh Allah ialah cahaya Nabi engkau wahai Jabir. Wa minhu khuliqal asya', daripadanya dijadikan segala sesuatu. Lebih kurang bunyi lagu itulah hadisnya. Jadi Imam Suyuti dan banyak lagi ulama-ulama yang lain mengatakan hadis tersebut ghairu thabitin, tak sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maudhu'un, maudhu'. Patut kenapa ulama dok gin dah tahu dah maudhu' apa dok masuk juga. Dok sebut juga. Ha, ini hak kita kena cerdas. Maudhu', ya maudhu', tapi boleh dak ihtimal kalau sabit ngerti? Ha. Satu jalan. Macam hadis, la tusawwiduni fis solat, la tusayyiduni fis solat. Jangan kamu panggil nama aku sayyid di dalam sembahyang.
Hadis tu la aslalah, maudhu', maudhu'. Nah. Tapi kalau betul, ha sudah. Maka ulama tanggung. Kalaulah sah hadis ni, kita kena tanggung makna mimba bit tawadhu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada bab tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Tapi sahih tak? Dak maudhu'. Ha, satu. Hadis tu maudhu', maudhu'. Kalau sahih lagu mana? Ha, sudah. Nah, tak jadi sahih ada maudhu'. Kalau-kalau. Maka kalau ditengok makna hadis ni ada bercanggah dak dengan usul teras di dalam akidah, tak ada. Nah, ada cedera ada akidah kita kalau kita pergi dengan awal kejadian makhluk Allah Ta'ala Nur Nabi Muhammad, tak ada, tak ada, tak ada cedera apa. Jadi kafir dah, dah jadi syirik dah, dah kan? Nah, maka makna hadis tersebut ada yang muafakat dengan hadis-hadis sahih yang lain. Ah, hadis mana? Iaitu ada hadis yang sahih Nabi kata kuntu awalan nabi fil khalqi wa akhirahum fil ba'ts. Hadis. Nabi kata akulah nabi yang mula-mula sekali pada kejadian yang dijadi oleh Allah tetapi yang akhir diutuskan oleh Allah. Ah, Nabi kata kuntu awalan nabi. Akulah awal-awal nabi fil khalqi pada kejadian. Mana Allah buat aku dulu. Eh. Satu hadis sahih tu. Ada hadis sahih yang lain. Sayyidina Umar tanya Nabi, mata wajabat lakan nubuwah ya Rasulullah, mata kunta tadri, mata tadri antan Nabi, bila kah musdar mu tu Nabi? Nabi kata kuntu nabiyan wa adamu bainar ruhi wal jasad wa adamu bainat tini wal ma. Aku sedar aku sudah jadi Nabi ketika mana tu Adam belum dijadikan lagi di antara air dengan tanah, di antara ruh dengan jasad. Aku tika tu sudah sedar aku jadi Nabi. Bermakna tu hebat dah ni. Tu hebat dah Nabi tika tu. Ah. Ni, ni hadis-hadis sahih ni. Tadi hadis maudhu' tadi. Maka ada makna dia tu muafakat dengan hadis sahih. Maka yang dipegang bukan hadis maudhu' tapi hadis sahih dan makna yang muafakat dengan hadis sahih. Nah. Wa minhu khuliqal asya', daripadanya dijadikan segala sesuatu. Ah ni pun ramah juga hak salah faham. Termasuk tutup guru kita pun ada hak salah faham. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunlah. Nah, sampai dia kata, nah, ramahlah orang dulu-dulu pegang kita ni dibuat daripada Nur Muhammad. Nah, karena Tuhan kata, Nabi kata, wa minhu khuliqal asya', daripada Nur Muhammad telah dijadikan kita semua. Jadi langit, bumi, kelembu, kubah, ayah, itik, gajah, himaga, apa semua ni, Nur Muhammad berlaku asalnya kejadian. Lepas tu, babi, ha, anjing, iblis, syaitan, api neraka, Nabi Muhammad juga. Ha, ayah, ha, pening tu. Silap faham. Bukan min, wa minhu tu min, min lil ma'khuz, bukan? Ha, ni, ni, ni penting ngaji yang Arabiah ni. Nah, ni tak ngaji lah melainkan di pondok-pondok. Bukan milil ma'khus, bukan daripadanya diambil daripada nur itulah dijadikan segala makhluk. Bukan itu. Patu min situ apa makna? Min situ min li ta'lilil hikmah. Ha. Sebab sebab mutabaqah dengan hadis-hadis sahih yang lain. Antara lain hadis yang diriwayat oleh Imamul Baihaqi dalam kitab Dalailun Nubuwah dan Imamul Hakim dalam Mustadrak Sahihaini. Nah, Imamul Hakim An-Naisaiburi dia hipung beberapa banyak hadis-hadis yang dianggap di sisi Imamul Hakim An-Naisaiburi sahih di atas syarat Imam Bukhari dan Muslim tapi tidak ada di dalam Bukhari dan Muslim. Iaitu hadis hadis ya panjang. Nabi cerita tentang Nabi Adam alaihi salam. Nah, dia minta keampunan Allah bihaqqi Muhammadin dengan hak Nabi Muhammad. Lalu Tuhan tanya, "Kaifa arafta Muhammadan wa lam akhluquhu?" Bagaimana mu boleh kenal Nabi Muhammad belum aku buat lagi dia dalam bentuk jasad? Tuhan tanya tu bukan Tuhan tak tahu. Ingat baik. Ini ancaman akidah. Bahaya sungguh kalau kita baca hadis ke Quran kalau kita tak mengaji ilmu akidah. Ancaman. Dia baca, "Weh, Tuhan pun tak tahu juga." Tu dia tanya Nabi Adam, "Kaifa arafta Muhammad wa lam akhluquhu?" Bagaimana tu Adam mu boleh kenal Muhammad? Aku belum buat lagi. Weh Tuhan pun jahil juga. Sebab tu dia tanya gitu ke? Hai bahaya tu.
Ini ancaman akidah. Kalau kita tidak mengaji ilmu akidah, jahil di dalam ilmu akidah, baca hadis pun ancaman lagi. Maksud kita ancaman hok berat-berat, ancaman. Ancaman. Tuhan pun tak tahu juga, patutlah dia tanya tu ada. Padahalnya Tuhan tanya tu bukan Tuhan tak tahu. Tuhan Maha mengetahui, karena Tuhan bersifat dengan ilmu, nah. Dengan bersepakai di zat Tuhan sifat pengetahuan, tanjizi qadim, luluh sedia kala Maha mengetahui Tuhan segala perkara. Nah, tak terlewat, tidak terlewat, tidak berlambatan antara pengetahuan dengan mengetahui. Nah, itu. Nah, semua Tuhan tahu luluh sedia kala. Hidung kita kepek lagu ni sedia kala Tuhan tahu sebiji gini dah. Nah, bukan nanti tunggu kita dilahirkan dulu baru Tuhan tahu, bukan. Kalau gitu jahil lah Tuhan. Atau, kepek lagu ni, aku lagu lain, itu yang bukan gitu. Kepek gini dah. Sebiji gini dah. Nah, tak ubah walau sikit pun. Nah, itu ilmu pengetahuan Allah. Apa Tuhan tanya apa? Tuhan tanya tu bukan Tuhan tak tahu. Tuhan tanya tu supaya kita yang tak tahu ni tahu. Ha, itulah gitu dah. Tangguh gitu. Tu ada kata li annaka ya rabbi. Karena mulah ya Tuhan. Lamma khalaqtani biyadika. Tatkala mana engkau jadikan aku dengan kudrat engkau. Wa nafakhta fiyya min ruhika. Engkau tiupkan dalam jasadku dengan ruhka. Wa farafa'tu ra'si, maka aku angkat kepala aku. Wa ra'aitu fi qawa'imil arsyida, aku melihat pada tiang-tiang arsyir rahmat. Maktuban, tertulis padanya itu kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata tu ada aku tahulah Muhammad ni makhluk paling hok mukasih sekali itu ha. Tu yang kata kan? Betul. Sadaqta ya ada. Laula Muhammadun ma khalaqtuka ya ada. Ah. Kalau tidak kerana Nabi Muhammad tu, mu pun aku tak buat itu ada. Ah. Hadis ni sahih di sisi Imam Al-Hakim dan Imam Al-Baihaqi. Ada lagi hadis yang lain riwayat daripada Ibnu Asakir. Panjang juga hadis tu. Tuhan kata khalaqtu dunya wa ahlaha liyu'arrifahum maqamaka wa manzilamataka indi. Aku buat bumi dan penduduk bumi ni supaya mereka semua kenal kedudukan engkau, pangkat engkau di sisi aku. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtu dunya wa ahlaha. Kalau tidak kerana mu hai Nabi Muhammad, aku tak buat bumi dengan penduduk bumi. Nah, kalau gitu wa minhu khuliqal asya, bukan daripada Nur Muhammad dijadikan makhluk, bukan dari kerana Nur Muhammad, Nur Nabi itulah kita semua dicipta oleh Allah untuk kenal Allah, kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bukan dipegang hadis maudhu' tu, tapi makna dia tu ada yang mutabaqah, muafakat dengan beberapa banyak hadis-hadis yang sahih. Maka kerana itu ada ulama yang berpegang awal kejadian Nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu bukan daripada usul akidah. Tak sebalah. Melainkan kalau dia pegang cara salah. Mana? Nur Muhammad ni bukan makhluk yang pertama, tapi zat Allah yang terbit daripada zat Allah. Ah. Nur daripada zat Allah yang terpancar keluar, jadilah nur yang dinamakan Muhammad. Nah, ada juga akidah batiniah sesat tu. Ha, karena berpegang dengan kaedah falasifah al-wahid la yasduru anhu illa wahid. Benda yang satu tu tidak akan terbit keluar melainkan satu juga. Maka Allah satu tak? Satu. Maka tak akan keluar daripada diri Allah melainkan kena keluar benda yang satu juga. Maka yang keluar tu ialah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah qadim, qadim. Nur Muhammad pun qadim. Hak ni sesat lagi kape siapa iktikad lagu tu. Ha, ingat dah. Jadi ada hak sesat apa? Banyak. Ajaran-ajaran sesat tu duk pegang benda gitu. Ha. Nah. Adapun yang alim ulama yang ahlus sunnah wal jamaah berpegang tidak seperti itu. Bahkan mereka berpegang Nur Nabi Muhammad tu makhluk. Makhluk eh. Mana makhluk ni apa? Benda kena jadi yang dicipta oleh Allah. Gitu ya. Patut apa kelebihannya? Kelebihannya ialah nak angkat martabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa asa ayyaba'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Pasti Tuhan engkau akan membangkitkan engkau hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada maqam yang terpuji. Mana maqam yang terpuji? Syafa'atul uzma.
Ketika mana para nabi-nabi yang lain semua kata nafsi-nafsi idhabu ila ghairi, masing-masing hari ni nah gi ke nabi lain lah, aku tak berani nak bercara dengan Tuhan. Maka nabi kita seorang, ana laha, aku ahlinya. Nah, manusia ketika tunya minta dengan nabi lah ke mana? Dalam hadis sahih Bukhari Muslim muttafaqun alaih. Manusia pakak gi jumpa dengan nabi, isfa' lana ila rabbika ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu lafaz hadis. Isfa' lana, syafa'atkan kami kepada Tuhan engkau wahai Rasulullah. Lah ni marah panggil isfa' ni. Isfa' lana. Syirik. Oh syirik selalu. Aduh. Nah, jangan minta syafa'at dengan nabi. Minta syafa'at dengan Allah. Aduh. Orang cakap tu reti dak tu syafa'at tu begapo dia. Apa makna syafa'at? Apa makna syafa'at? Ni kita nak cakap ni biar kita tahu begapo perkataan yang kita nak cakap. Syafa'at itu apa maksud syafa'at? Syafa'at ni definisinya talabul khairi minal ghairi ilal ghairi. Itu dia panggil syafa'at. Talabul khairi, minta kebaikan, minal ghairi, daripada orang lain, ilal ghairi, kepada orang lain. Jadi kita minta syafa'at dengan Nabi SAW. Isfa' lana ya Rasulullah, syafa'atkan kami ke wahai Rasulullah. Apa makna? Ya Rasulullah, mintalah kebaikan daripada Allah untuk kami umat engkau. Itu makna minta syafa'at. Betul lah tu. Jadi kalau suruh minta syafa'at dengan Allah, apa maksud? Ada lagi Tuhan lain pada Allah. Ya Allah, syafa'atkan kami. Bermakna kita minta Allah minta kebaikan daripada Tuhan lain untuk kita. Gitu. Hai, tak betul tu. Tengok, orang ada cakap tak ada ilmu, tak bodoh lalu nak tertunggir kan. Nah, tak betul tu. Ni tak syafaat pada Allah. Lah Allah yang memperkenankan syafaat. Dia bukan tempat untuk diminta syafaat. Nabi lah tempat kita minta syafaat. Isfa' lana ya Rasulullah. Rasulullah di sujud di bawah Arsyur Rahman. Lalu Nabi kata, aku diberi ilham oleh Allah memuji Allah dengan pujian yang tidak pernah makhluk mana-mana pun melantunkan pujian tersebut. Bila gitu Allah Taala kata, irfa' ra'saka ya Muhammad, angkat kepala engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasal mita, tu'ta, aku akan beri. Wasfa' musyafa'atlah, kepada siapa mula nak syafa'at. Tu syafa', aku perkenankan syafa'at meminta tadi. Ah, baru tu. Itu minta syafa'at dengan Allah. Bermakna Allah Taala ada Tuhan lain lagi daripada Allah. Tak betul tu. Nah, kita minta syafaat tu kepada Rasulullah. Mana? Kita minta Rasulullah talabul khairi minallah ilaina makhluk. Nah, ilaina ummah. Nah, ummatihi. Nah, kita kepada kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu betul.